Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau nyobain kopi, namanya Kopi Nako. Katanya sih lagi booming banget nih di Depok. Yuk kita cobain aja kopinya dan ada apa aja sih di dalamnya. Di sini aku review kopi nako yang satu ada es kopi nako sama satu ada tarolet. Jadi sini aku review. Jadi pertama aku mau nyobain es kopi nako, dia ngerasa tarolet. Ini dikocok dulu sebelum dicobain. Dan di sini tempatnya benar-benar enak banget, instagramable banget untuk kalangan muda. Terus harganya juga murah banget. Di sini tuh untuk harga satu es kopi nako yang rasa taro itu Rp29.000 untuk yang pakai es. Kalau misalnya untuk yang non ice atau yang hot itu harganya Rp25.000. Enak banget. Enak banget. Dan rasa kopinya tuh benar-benar rasa taronya itu benar-benar taro banget, yang benar-benar taro. Ini benar-benar recommended banget. Sama aku mau cobain yang es kopi nako yang biasa, yang reguler. Ini juga murah, harganya itu Rp23.000 untuk es kopi nakonya. Enak banget. Ini kopi banget, sumpah. Ini recommended juga. Dan ini tempatnya cocok banget untuk kalangan-kalangan anak muda. Tempatnya instagramable banget sebelum tadi aku ngomong. Terus kopinya juga enak banget. Pokoknya benar-benar cocok banget. Itu aja review kopi nako dari aku. Semoga kalian yang aku recommended kesini, kalian juga bisa cobain di sini. Bye-bye.